Welcome back to Indorie. Yup, ini lagu juga paling banyak di request ya. Nukilan yang judulnya Aduneng. Karena ini gak sama Malik, jadi gak apa-apa aku react ya. Kalau dia sama Malik, aku gak bakal react lagi. Karena aku pernah janji kalau lagu Malik cukup yang terakhir, yang bukan mudah itu ya. Jadi yang ini bakal aku react. Dan oh ya, untuk yang pertama kali lihat channel ini, Indoreak ini sudah season 4. Dan season 1, 2, 3 nya ada di link deskripsi di bawah ya. Silahkan nonton dan silahkan subscribe dan silahkan like. Oke lanjut ya. Ini Nukilan Aduneng. Tapi yang aku pilih ya bukan lirik videonya ya, tapi ada yang live. Ini sudah lama banget, ini November 2015, masih 3 tahun ya. Kalau sudah lewat 5 tahun aku gak bakal rek lagi lah, karena sudah kelamaan ya. Jadi ini masih lumayan baru lah. Dan aku baru tahu personilnya ini itu ada Kimi Kimo ternyata ya. Aku baca-baca tadi, tapi namanya bukan Kimi Kimo dulu, namanya Agenda ya kalau gak salah ya. Dan ya langsung aja kita dengerin ini yang live di John Jam Acoustic. Akustik. Aduneng, hadirmu tidak pernah ku sesali. Aduneng, cukuplah merasu ikut nafsu. Aduneng, kepindingmu sudah masuk baju. Aduneng, kayak sindet ya, kayak nyindet. Lagu Sunda seperti ini. Nama yang penuh mahupun terang, terdengar riuhan keramaian atau perang. Penglihatan kabur kadangnya mengundang tirang. Karakternya Kimi Kimo ini memang sudah bagus, sudah terbentuk banget ya. Jadi kalau kita dengarnya sambil merem sudah tahu itu suaranya Kimi Kimo. Sama kayak suara Zizi. Kalau kita nggak lihat orangnya, cuma dengar suaranya sudah tahu itu Zizi. Aduneng, hadirmu tidak pernah ku seru. Aduneng, cukuplah merasu ikut nafsu. Ini siapa ya ini ya? Satunya ini ya, aku gak tahu namanya. Kasih. Nyinden, Zizi nyinden. Usah diserang jiwa, rentang selempang sahasi lebih berjaga. Sembilan penumpang bersedia mengetar raga di kerja. Sembilan santapan dari penjaga. Sembilan tetang-tetang berlima warga memuncang. Mengunggah dalam malam kudusku setanggi. Ini berasap mandora mengunusku. Dan di hari ternyata yang rasuku berkuku muslihat. Di mata rahasia yang terbuat. Aduneng, hadirmu tidak pernah ku seru. Aduneng, cukuplah merasu ikut nafsu. Aduneng, kepindingmu sudah masuk baju. Aduneng, aduneng. Mata kabur hati tak menang. Marah-marah remang bulu rumahku. Kami serapok teringat berkusu. Siapa yang menuju? Kepala mendongak ke awan, mohon lindungan darimu kemauan. Kulerekan berhati tangan kuda ku lepaskan. Let's go! Sikit-sikit ditari, perlahan dikerti, hilang rasa sedih. Yang tinggal hanya nafsu nafsi. Sikit-sikit ditari, perlahan dikerti, hilang rasa sedih. Yang tinggal hanya nafsu nafsi. Aduneng, hadirmu tidak pernah ku seru. Aduneng, cukuplah merasu ikut nafsu. Aduneng, kepindingmu sudah masuk batu. Aduneng, aduneng, aduneng. Hey, yeah, 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 yeah. Bagus juga ya dia nyinden. Aduneng, aduneng,
Oke. Keren. Liriknya besar seperti ini biasanya ciptaan Malik. Tapi kalau aku benar ya, kalau salah maaf ya. Tapi kayaknya ini ciptaan Malik. Ya, lirik-lirik ciri khasnya Malik. Oke, kita bahas musiknya. Musik-musik Sunda ya. Mungkin penciptanya ini sangat senang mungkin ya sama musik-musik Sunda atau musik-musik Jawa kuno. Terlihat sekali ya musiknya ini musik Sunda, Jawa Barat. Zizi juga tadi sempat nyinden Sunda gitu. Suasana Sundanya itu jadi kental banget di lagu ini ya, musiknya ini. Suara karakternya Kimi Kimu dari dia masih di Nukilan ini memang sudah terbentuk seperti itu ya. Jadi kalau kita dengar yang merem gitu, cuma dengar suaranya gitu, sudah tahu itu bahwa suaranya Kimi Kimu sama seperti Zizi. Karena memang sudah kuat banget, sudah kental banget karakter mereka tuh ya. Kenapa ya mereka bubar ya? Padahal grup ini bagus sebenarnya. Cuman mungkin dia nggak dapat tempat di industri musik Malaysia mungkin. Dengar pendengar di Malaysia belum bisa menikmati musik yang seperti ini. Tapi kalau overall, grup ini bagus Nukilannya. Ada sesuatu yang unik di sini. Grup buatannya Malik ini, memang Malik ini benar-benar ingin menciptakan sesuatu yang unik gitu loh. Ya lagu yang megah ini sebenarnya. Jadi kalau menurut aku untuk keseluruhan bagus dan keren lah. Yang paling menonjol, semuanya menonjol menurut aku ya. Jadi musiknya, karakter vokalnya mereka, liriknya, itu semua jadi satu. Ada nilai plusnya sendiri-sendiri. Jadi semuanya menonjol kalau menurut aku. Dan untuk keseluruhan bagus banget lagu ini. Top lah. Kalau dikasih nilai, aku kasih nilai 9.5 ini. Hampir perfect. Untuk video kali ini sampai di sini aja ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, dan like. Akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.